الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم اما بعد ايها الناس اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واتعوا لعلكم ترحمون ايها الناس عليكم بتقوى الله بامتثال اوامره واجتناب عن جميع نواهيه اجركم الله تعالى segenap muslimin, marilah kita semuanya yang kepada Allah. Berhati-hati dalam hidup ini jangan sampai kita melanggar aturan Allah. Kesempatan kita hidup di dunia hanya sekali saja. Tidak ada teker, tidak ada pengulangan sama sekali. Maka marilah kita ambil kesempatan ini yang hanya satu-satunya ini dengan melakukan perkara yang satu-satunya perkara jalan yang akan menyelamatkan kehidupan kita di dunia sampai di akhirat nanti. Di dunianya diberi pertolongan perlindungan oleh Allah Ta'ala. Di akhiratnya dibelas kasihani. Dilepaskan dari adab dan dimasukkan ke dalam jannah. Ayuhannas, Allah Ta'ala memberikan contoh kepada kita. Dengan berita tentang hambanya yakni Ibrahim alaihissalam yang karena ketaatannya, karena ketulusannya dijuluki dengan kekasih Allah. Itu halilullah. Orang yang sangat dikasihi oleh Allah Ta'ala. Karena memang sebagaimana yang Allah perintahkan kepada manusia Kul, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan itulah yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Allah memberitahukan kepada kita bahwa tatkala Ibrahim dan putranya Ismail membangun fondasi Ka'bah, tempat yang akan menjadi pusat peribadatan manusia yang beriman seluruh dunia, yang sampai hari ini bukan hanya puluhan ribu jutaan orang datang di satu waktu di satu tempat. Mereka lebih dari satu juta orang dikomando oleh satu imam bertakbir, semuanya mengikutinya. Satu keajaiban yang luar biasa yang disaksikan oleh mereka yang mampu menyaksikannya dan tidak dipedulikan oleh mereka-mereka yang tidak memahaminya. Untuk membangun tempat yang sangat penting seperti itu, apa yang dilakukan oleh Ibrahim dan Ismail, bukan menepuk dada membanggakan diri karena aku yang sudah membangun ini, aku yang sudah memproses ini, bukan. Akan tetapi yang dilakukan adalah katanya, Rabbana taqabbal minna wahai Tuhan kami wahai pemelihara kami terimalah dari kami ini innaka antas sami'ul alim sesungguhnya engkau itu zat yang maha mendengar yang maha mengetahui bukan cuma itu tidak kepengen jadi orang yang congkak yang bangga bahkan apa yang diminta oleh Ibrahim dan putranya Ismail rabbana waj'alna muslimaini laka wahai Tuhan kami Jadikanlah kami berdua ini dua orang yang menyerah kepada engkau. Menjalankan dinul islami dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya itu. Wa min durriyatina ummatan muslimatallaka. Dan dari anak turun kami juga jadikan mereka itu satu umat yang berserah diri kepada engkau. Kenapa kok juga seperti itu? Karena memang semua hanya berjalan dengan ketetapan Allah Ta'ala. Bila Allah menetapkan orang mau beribadah, dia akan mau beribadah. Jika tidak, maka dia tidak akan mau. Saudara yang baru datang, silakan sholat dua rakaat dulu ya. Ha, silakan sholat sini. Jadi mengharap bukan hanya dirinya yang selamat, tapi juga anak turunnya. Mengharapkan mereka diberi keselamatan. Bukan sibuk mempersiapkan kehidupan anaknya biar nanti mendapatkan kekayaan ini dan itu. Kekhawatiran bahwa tidak akan mendapatkan makanan. Tidak akan mendapatkan kekayaan. Bukan itu yang jadi pokok. Tapi apa ya? Wa min durriyatina ummatan muslimatallah. Yang diharapkan adalah bahwa dirinya sendiri dalam hal ini Ibrahim. Demikian juga Ismail. Kemudian juga anak turunnya dijadikan orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Orang-orang yang mementingkan keselamatan di akhirat. Dan karenanya maka justru dunianya dibawakan, diimbuhkan, ditambahkan kepada mereka itu. Itu adalah yang diharapkan. Dan diharapkan juga bahwa mereka akan tetap dijaga oleh Allah dengan dibangkitkan seorang rasul dari kalangan mereka. Itulah contoh orang tua yang bertanggung jawab, bukan hanya memikirkan dirinya saja, bahkan bukan hanya dirinya juga anak turunnya, tetapi bukan untuk urusan dunia. Bukan menjaga sekedar anaknya biar mendapatkan kekayaan, mendapatkan pangkat dan jabatan bukan akan tapi yang lebih pokok adalah keselamatan mereka di hadapan Allah Ta'ala. Itulah yang diharapkan oleh Ibrahim Alaihissalam sebagai ta'lim, sebagai pemberitahuan dan pengajaran pada kita semuanya dari Allah Ta'ala secara langsung dari ayat-ayat ini bagi mereka yang mau memahaminya. Oleh sebab itu, Yohanes, ayolah kita terima pelajaran ini. Kita tiru apa yang sudah dicontohkan oleh Ibrahim Alaihissalam yang ditiru kemudian oleh orang-orang bangsa Arab yang kemudian mengikuti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena dengan meninggalkan ajaran itu jauh dari ajaran itu maka kita tidak akan mendapatkan keselamatan bahkan tidak akan mendapatkan mendapatkan keuntungan sedikit pun walaupun mengaku sebagai bangsa yang besar walaupun akan menguri-uri budaya mereka nenek moyang mereka walaupun mereka akan bangga dengan kebudayaan mereka bangga dengan bangunan-bangunan atau yang lain yang dibuat oleh nenek moyang mereka. Apakah akan bangga karena mempunyai nenek moyang dari kalangan Ad dan Samud yang kemudian dibinasakan oleh Allah Ta'ala? Demikian juga semua bangunan, semua hasil karya mereka-mereka yang terdahulu. Tidak ada maknanya tatkala tidak kita tidak berserah diri kepada Allah Ta'ala. Marilah kita ambil pelajaran dari sana dan jangan mengambil pelajaran dari selain yang ditujukan, yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita semuanya. <tuh> وَمَن يَرْغُبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ فَاسْتَغْفِرُوا <applause> إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أجمعين. أما بعد أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته فقال ولا يزل قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الأحياء منهم والأيمات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك، اللهم الف بين قلوب المؤمنين، انه لا الف بين قلوبهم الا انت يا ارحم الراحمين. ربنا ولا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اشرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصر من نصر الدين، واهدل من خذل المسلمين، اللهم اهلك الكفرة اليهود والمشركين، وسائر اعداء الدين يا قوي يا متين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر لا يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يجدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولا ذكر الله أكبر